sekarang ini malam satu Syawal, tepat di kota Bandar Aceh. Kita lihat suasana-suasana malam ini sekeliling. Biasa terjadi kemacetan di jalan di depan Pantai Pirat, jalan menuju jembatan, jalan menuju Masjid Raya Cisayong. Sini rupanya start. Terus jalan ini rupanya start. Itu acara pawai. Luar biasa ramai. Saya tidak tahu mengapa mereka duduk di sini. Bergerak. Nampaknya di sini pusat acaranya. Semua melihat. Oh, jembatan. Akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Luar biasa antrian. Sampai kiri jalan di tengah semuanya. Pokoknya ini pusat acaranya ya. Berbeda sekali dengan daerah lain di Indonesia. Di Aceh ini semuanya dari mulai Pemda, aparat kepolisian, aparat keamanan dari TNI, dan masyarakat sangat mendukung syiar Islam. Aceh ini secara khususnya telah dicanangkan sebagai kota madani. Kota begitu bersemangat melaksanakan syariat Islam. Sekarang saya berada di tepat di jalan dekat menuju Masjid Raya. Di sini betul-betul terjadi kemacetan. Semuanya gegap gempita merayakan Idul Fitri.
bawan. Takbirnya berpusat di Masjid Raya. Lihat pawainya sudah berjalan. Dari kejauhan saya kurang bisa melihat. Dihiasi ornamen-ornamen berbentuk masjid bernuansakan Islam. Luar biasa semarak di kota Banda Aceh ini. Sekali saya tidak bisa melihat dari dekat mana terjebak macet.